Hi guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, petang ni aku nak unboxing satu lagi produk daripada Zeus. Aku ada beli hari tu. Aku beli kat Shopee macam biasa, kat Shopee Live. Dia ada buat sale lah macam biasa kan, kalau kat live. So, aku order hari apa eh? Tak ingat lah hari apa, sekejap. Aku order 25 bulan itu. Okay. Then aku delivered 28. Hari ni baru aku boleh unboxing sebab sebelum ni aku ada unboxing benda lain. Okay, nice eh dia punya ni. Ni kotak dia lah yang sampai. Aku beli OG Cup guys. OG Cup 2.0 500ml daripada Zeus. So, ni dah sampai. Macam biasa kita akan unboxing. So, sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel lah. Okay, macam biasa. Okay guys, jom kita unboxing dulu. Tengok packaging daripada Zeus ni memang mantap lah. Apa pun aku beli memang nice. Sebelum ni pun sama. Macam ni juga packaging dia lebih kurang. So kita buka dulu kotak dia. Okay, tengok apa dalam kotak yang dia bagi. So dia bagi, oh dia bagi kitchen yang baru ni guys. Okay, Chinese New Year itu kan. Dragon Year punya. Alright, mantap. Dia ni rasanya limited edition juga. Okay, next time dah tak keluar dah, mungkin keluar yang lain. So dia bagi yang ni free. Lepas tu dalam ni ada dia punya cup, OG cup guys. Okay, kotak bukan main besar. Dia bagi dua. Mantap-mantap punya packaging. Alright, kita rendahkan sikit. Okay. Okay, dia bagi free keychain, limited edition punya keychain, untuk sempena CNY hari tu. Okay, yang ni kalau beli tak silap harga dia RM10 lah kot. Ingat lah. Then OG cup. Okay, ni OG cup. OG cup kalau kita tengok dekat dia punya official website, harga dia adalah RM79 kalau tak silap. Sekejap eh, Zeus Shop. Okay, OG Cup dia eh. Okay, OG Cup harga dia RM79. Okay, tapi aku beli dekat Shopee, harga dia murah gila guys. Okay, aku beli dekat live, memang murah. Sebab aku dapat apa tu, voucher daripada Shopee lagi. Memang murah. Yang ni aku tak nak beritahu lah harga dia. Memang murah lah. Memang jimat gila. Okay, so ni barang dia. Dia akan bagi juga free kitchen tadi kan. Okay, ni cup dia guys. Okay, Zeus OG Cup 2.0. Dia punya ni 500ml. Okay, material dia Stainless steel 304 dengan ceramic coating kat dalam cup tu. Okay, lepas tu dia ada tutup juga. Dia ada tutup. Dan ni tak ada straw guys. Okay, tak ada straw. So ni dia punya ni lah, dia punya detail untuk cup. Okay, big mouth, okay, food grade stainless steel, double wall, leakproof. Yang ni kalau kita tengok dekat dia punya ni lah, so staff tu kata, host kata untuk panas, air panas dia akan tahan selama 8 jam dan air sejuk dia tahan selama 12 jam. Aku tak sure lah tu boleh ke tak kan. Nanti kita try lah, kita try. Nanti aku akan review lah macam mana kalau dah guna nanti. Okay, sekejap. Kat sini dia tak ada cakap apa. Tapi aku ada dengar lah host saya tu cakap 8 jam untuk air panas, 12 jam untuk air sejuk. Itu not sure lah, dekat website tak tulis pula. Tak tulis berapa lama. Okay. Okay, jom kita buka. Yang ni aku beli Thunder Blue. Color blue. Dia ada 3 color. Dia ada color hitam, dia ada color, dia ada color pink, dia ada color
blue lah yang ni aku beli. Okay, so jom kita buka kotak dia. Alright, ni dia. Okay, tepikan kotak. Okay, ni dia. Tanda blue. Memang nice lah. Dia punya colour. Okay, ni official colour dia lah. Warna biru. That's why aku pilih colour biru. Okay, bawah dia macam ada getah guys. Tapi getah yang aku dapat ni macam sengit pula. Tengok bulat dia kan. Macam sengit. Aku nak try cabut, dia tak boleh cabut. Kalau boleh cabut ke tak ni? Tengok sikit. Boleh cabut ke dia punya bawah tu? Tak boleh. Okay. Okay, kat bawah ni dia tulis apa tu? Zeus Coffee. Alright, reserve. So, do not microwave. Okay, tak boleh microwave lah. Lepas tu, hand wash only. Okay, hand wash only. Lepas tu kat belakang ni, dekat cup ni dia ada tulis Zeus Coffee dan ada logo Zeus Coffee lah. So, yang ni dia punya penutup. Penutup dia leak proof dia kata. Leak proof. Tapi dia bukan jenis yang pusing. Dia, yang ni dia just buka. Okay, dia buka macam tu. Dia bukan jenis pusing. Dekat sini dia ada getah lah. Dekat dia punya penutup. Dia ada getah. Okay. Lepas tu dia ada tempat straw. Oh, yang ni tempat tutup lah. Tutup dia punya ni. Ni pun getah kat tutup dia ni. Tutup lubang tu kan. Dia, yang ni dia tak sediakan. Dia tak sediakan ni lah. Dia tak sediakan straw pun. Yang ni pakai straw sendiri. Okay. Tak tahulah sama dia betul ke leak proof ke tak kan. Sebab yang ni pun tak berapa. Dia tutup dia tu. Oh, okey, boleh ketat. Ini ada bunyi tik, boleh ketatlah. Okey, tutup dia. Ni. Okey. Then dia punya tutup, tutup lubang. Dia tak provide straw macam tumbler Zeus Frozy Cold Cup. Yang ni ada straw kan. Okay, yang ni dia sediakan straw. Okay, nak tutup pun kena tekan. Tekan ni elok-elok lah. Tekan ketat-ketat sebab ada juga customer komen. Dia kata leak juga dia punya ni. Air tu macam tumpah. Mungkin dia tak tutup rapat. Lepas tu dia kata kalau tutup rapat dia akan terbuka sendiri. Aku tak sure lah. Macam mana dia boleh terbuka sendiri. Sama ada sebab panas ke apa. Nanti tu kemudian lah kita try kan. Macam mana. Dan dia, aku akan review lah. Okay. So. Okay, kat dalam dia macam biasa dia bagi kita ni lah. QR code yang ni untuk kita register Tumblr. Okay, sebab siapa yang memang member Zeus, korang akan dapat 10% lah kalau korang beli gunakan Tumblr ni. Korang bawa Tumblr, korang order dekat apps, lepas tu korang pilih Tumblr. Pilih Tumblr, dia akan automatic dapat 10% discount. Lepas tu bila korang nak pick up tu, korang bawa Tumblr ni lah. Bawa Tumblr ni. Okay, so jimat. Dia 10% tu bukan ada expired date. Dia akan apa ni, orang kata discount sepanjang hayat lah untuk 10%. So tak rugi. So dalam dia macam ni lah. Dia kata ada apa, ceramic coating tadi. Okay, ceramic coating. Kat luar ni 304 304 stainless steel. Kalau tak silap. Haa. Okay. So dia 500 ml 17 UZ. Okay. Okay guys, kalau kau nak beli, kau nak dapatkan
tumbler ni korang boleh beli dekat dia punya website, okay, dengan harga RM79 satu, ataupun korang boleh beli dekat Shopee ataupun TikTok. Okay, yang ni aku beli kat Shopee, memang murah gila. Kalau dekat live dia, dia akan belanja extra kupon dekat shop. Dan kalau korang bernasib baik, korang ada rezeki lebih, korang ada Shopee punya kupon RM10 ke RM15 ke, memang nice. Memang sangat-sangat jimat lah. Lepas tu free shipping pula. Memang gila-gila guys. Okay, so korang usah lah. Aku prefer sekarang, aku lebih prefer kat Shopee lah berbanding TikTok. Sebab sekarang Shopee memang banyak gila diorang bagi, diorang belanja kupon guys. Okay, so nak murah korang boleh beli dekat Shopee lah. Okay, korang tengok live dia, korang tengok live dia, korang beli lah dekat Shopee. Alright, so macam biasa aku akan, mana yang tak tahu kan, mana satu mall dia, aku akan drop link Zeus dekat description. Okay, sesiapa yang belum jadi member Zeus pun, aku ada drop link juga, korang boleh daftar kat bawah tu. Nanti korang akan dapat discount lah untuk korang guna Tumblr, minum sambil dapat discount 10%. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.